Hai galors, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 4 zodiak pria yang akan disukai oleh banyak wanita di tahun 2021 ya. Kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya ada zodiak kalian? Nanti kita akan lihat. Ya, ini kebalikannya. Kemarin saya sudah meramalkan ada 4 zodiak wanita yang akan disukai oleh banyak pria. Nah, sekarang gantian. Ini 4 zodiak pria yang akan disukai oleh banyak wanita. Kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya ada zodiak kalian juga? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun karena lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya, @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian, gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya, @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan ada 4 zodiak pria yang berpotensi akan banyak wanita yang ngejar-ngejar, akan banyak wanita yang suka sama keempat zodiak pria ini. Kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya ada zodiak kalian? Nanti tentunya saya akan mengambil satu kartu dan akan saya artikan ya. Ada 4 kartu yang akan saya ambil dan akan saya artikan satu persatu. Kira-kira zodiak apakah ya zodiak pria yang akan disukai oleh wanita di tahun 2021 ini ya. Saya acak dulu kartunya, teman-teman. Nanti saya akan lihat di kartu yang pertama dulu ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama. Zodiak pria yang akan disukai oleh banyak wanita adalah. Di kartu yang pertama di sini ada kartu pohon yang menumbuhkan logam-logam emas ya. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini, bahwa pada dasarnya zodiak ini memiliki sifat dan karakter. Zodiak ini tuh berjiwa pekerja keras sekali ya. Dia itu kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi itu akan dibela-belain demi mimpinya, karirnya, cita-citanya, dan lain sebagainya. Orangnya pantang menyerah dalam menghadapi situasi apapun juga. Karakternya yang pekerja keras itu membuat banyak wanita suka sama zodiak ini. Saya lihat seperti itu. Juga karakter zodiak ini tuh orangnya setia ya. Jadi dia kalau udah pilih satu orang yang tepat di hatinya, dia tuh nggak mau gonta-ganti. Nggak mau apa ya, kelain hati itu nggak mau gitu ya. Jadi kalau udah satu ya satu. Orangnya tegas dan juga kadang memiliki sifat yang gengsian. Gengsian tuh artinya ya ditanyain sama pasangannya nih, kamu sayang sama aku nggak? Jawabannya enggak. Tapi ternyata orangnya sayang banget gitu lah. Misalnya seperti itu. Tapi itu merupakan suatu hal yang wajar. Itu contoh kecilnya, teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini, zodiak ini tuh berpotensi sekali akan banyak wanita yang suka sama zodiak ini. Ini ada zodiak Scorpio, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat Scorpio ini berpotensi sekali akan banyak wanita yang suka, yang menginginkan si zodiak Scorpio ini menjadi pacarnya, pasangannya, suaminya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi siap-siap ya untuk Scorpio ya. Banyak cewek yang suka sama kalian ya di tahun 2021. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua, ketiga dan juga keempat. Kira-kira zodiak apakah itu dan apakah salah satunya ada zodiak kalian? Nanti kita akan lihat, teman-teman. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua. Kira-kira zodiak pria apakah yang akan disukai oleh banyak wanita? Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Yang kedua ini adalah ada seorang penyihir ya. Jadi kalau saya lihat di zodiak yang kedua ini, zodiak ini tuh memiliki jiwa humoris, orangnya humoris gitu ya, penuh canda tawa, bisa membawakan suasana. Artinya kalau jalan sama pasangannya, pasangannya lagi bete, bad mood, tuh zodiak ini tuh bisa menghibur dengan baik ya. Orangnya ini memiliki 1000 akal untuk bisa menghibur pasangannya. Orangnya mudah beradaptasi juga terhadap lingkungan, tempat baru dan juga teman-teman barunya. Jadi orangnya mudah akrab sama orang baru, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal dekat sama zodiak ini. Zodiak ini kadang-kadang memiliki sifat yang egois juga dan juga keras kepala. Kadang-kadang nggak mau ngalah, kadang-kadang pengennya menang sendiri dan sebagainya. Tapi itu merupakan suatu hal yang wajar ya, teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat zodiak ini juga berpotensi akan banyak wanita yang suka sama zodiak ini ya. Mungkin karena karismanya, mungkin karena auranya bagus, mungkin karena ketampanannya dan lain sebagainya. Banyak sekali faktornya. Atau mungkin karena kerja kerasnya, ambisinya juga bisa. Ini ada zodiak Gemini, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat zodiak Gemini juga berpotensi akan banyak wanita yang akan ngejar-ngejar Gemini di tahun 2021. Nah, nanti saya akan lihat di kartu yang ketiga dan keempat, teman-teman. Kira-kira zodiak apakah yang berpotensi akan banyak wanita yang ngejar-ngejar ya. Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang selanjutnya, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramalkan secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang asmara kalian,
perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in, sampasan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman ya. Kita akan lanjut di kartu yang selanjutnya. Kira-kira saudara apakah yang berpotensi akan banyak wanita yang suka di tahun 2021? Nanti kita akan lihat, teman-teman. Saya cek dulu kartunya, dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga ya. Kira-kira zodiak apakah yang berpotensi akan banyak wanita yang suka di tahun 2021? Langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah, wow, ada simbol piala ya. Piala ini menyimbolkan suatu perasaan ya. Nah, jadi kalau saya lihat zodiak ini tuh setia ya. Orangnya kalau udah satu-satu setia, gak mau gonta-ganti pasangan ya. Orangnya mandiri, zodiak ini karakternya orangnya mandiri, bisa diandalkan dari segi keluarga, dari segi pasangannya gitu ya, bisa diandalkan. Pokoknya orangnya mandiri sekali, dia tuh kalau udah kerja gak mau ngerepotin orang lain gitu ya. Kalau bisa malah membantu orang lain gitu. Nah, kadang-kadang zodiak ini juga memiliki sifat yang keras kepala juga, egonya tinggi, susah diatur, gak mau ngalah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lihat zodiak ini tuh sedikit bicara tapi banyak bekerja ya. Dia tuh kalau dalam hal karir luar biasa, rasa ingin suksesnya itu tinggi sekali gitu. Kalau saya lihat zodiak ini juga berpotensi akan banyak wanita yang suka gitu. Karena ya mungkin karismanya, ketampanannya, cueknya, mungkin karena cowok cuek itu banyak cewek yang suka loh, membuat penasaran gitu ya. Banyak faktor lah. Atau karena kerja kerasnya juga bisa. Ini ada zodiak Taurus, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat Taurus juga berpotensi akan banyak wanita yang suka sama Taurus pria ya. Nah, ini Taurus siap-siap ya, akan banyak wanita yang suka. Jadi kalau misal kalian belum punya pasangan itu oke, tapi kalau udah punya pasangan jangan ya, harus setia sama pasangan kalian. Oke. Nanti saya akan lihat di kartu yang selanjutnya kira-kira zodiak apakah yang pria yang berpotensi akan banyak wanita yang suka ya. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang keempat. Kira-kira zodiak pria apakah yang banyak wanita suka di tahun 2021? Langsung aja saya mau ambil kartu yang keempat. Yang keempat ini adalah, ini ada simbol seorang raja ya. Jadi King of Pentacles di sini ada simbol seorang raja yang tegas. Jadi karakter zodiak ini tuh tegas, bijaksana. Orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang ia putuskan. Kalau udah A ya A, kalau udah B ya B gitu loh. Jadi zodiak ini tuh orangnya tegas. Orangnya memiliki pendirian yang kuat gitu ya. Orangnya pekerja keras gitu ya, memiliki sifat yang susah diatur juga ya, karakternya seperti itu ya. Orangnya keras, kadang-kadang memiliki sifat yang egois juga, tapi nggak masalah, ini merupakan suatu hal yang wajar. Tapi kalau saya lihat zodiak ini juga penyayang gitu ya, maksudnya kalau udah satu ya satu, dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan juga, setia juga. Dan kalau saya lihat di zodiak keempat ini berpotensi juga zodiak pria ini akan banyak wanita yang suka ya, mungkin karena ketampanannya, karena tegasnya, karena keberaniannya, karena orangnya gentleman juga bisa gitu, banyak faktornya gitu ya. Kan banyak tuh ya cowok yang suka sama cewek tapi giliran mau ngelamar takut, mau ketemu sama calon mertuanya takut gitu ya, nggak berani, belum ada mental lah dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat zodiak ini tuh orangnya gentleman dalam hal asmara. Ini ada zodiak Capricorn, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat Capricorn juga banyak sekali cewek yang akan ngejar Capricorn di tahun 2021. Ya suka lah, karena ya menarik, karena kerja kerasnya, karena pendiriannya yang kuat dan lain sebagainya. Jadi zodiak Capricorn ini bersiap ya, banyak wanita yang akan suka sama kalian di tahun 2021 ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan kartu-kartu yang sebelumnya tadi, ada 4 zodiak pria yang berpotensi akan banyak wanita yang suka. Ini ada zodiak Scorpio di kartu yang pertama, di kartu yang kedua ada zodiak Gemini, kartu yang ketiga ada zodiak Taurus, di kartu yang keempat ada zodiak Capricorn ya. Tapi bukan berarti di luar keempat zodiak ini, bukan berarti nggak dikejar-kejar sama cewek, nggak bisa juga Libra, cowok gitu ya, banyak cewek yang ngejar, bisa. Tapi kalau saya lihat 4 zodiak ini tuh lebih dominan gitu, teman-teman ya. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini, teman-teman. Buat kalian yang pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang atau jam 2 siang ya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.